1000 pentas. Oh. 100.000 pentas. Petasan meretas. Gempar dan gemuruh. Gempa di segala penjuru. Kenapa? Karena hip hop. Graffiti juga breakdance. Rap juga beatbox. Kepal di tangan di udara. Saat dengar bunyi tembakan pistol. Karena pemerintah menganggap hip hop itu simptom. Penyakit untuk Indonesia. Penyakit untuk warga Indo. Namun saat itu, saat tiba waktu itu datang, aku akan diam tak bersuara. Dan maafkan aku jika air mata menggunakan pipi sebagai tempat bermuara jumilan. Datang dari jauh, datang dengan nama ayam. Kalau hip hop itu mati, maka hidup itu maut. Sekarang jadi prayer untuk selamanya. Terima kasih buat kalian yang tampil dan menari untuk merayakan hari ini bersama kami, untuk merayakan malam ini bersama kami. Jadi prayer, terima kasih. Ya, mereka bilang hip hop mati, biar ku bangkitkan lagi. Para pecandu mikrofon, aku bangkitkan rakil. Ku pastikan nanti mereka akan melihat ini era kita, lirik beda kita. Seorang rapper dengan rima pemenang, ku cium rima membius sebagai obat penenang. Dengarkan suaraku bentuk iringi langkahmu. Ucap terlontar buka portal di sini jalan kuda. Sirene malam yang berbunyi tak tutupi. Semangat tetap meruncing, bawa berbagai jeruji. Tunjukkan cara dan harapan, ku arahkan ke harapan para pahlawan yang datang-datang. Selamatkan hip hop dari wayang tanpa angan yang ditodong oleh dalam. Mereka tak bernyawa. Hip hop hanya bisa mati jika para MC jadi zombie. Rensel. Jangan tanya soal ras karena kami suku kata. Untuk apa? Peduli view jika kami punya pandangan. Pandang gua sebelah mata tapi dengan mata ketiga. Sejak kecil minoritas sudah biasa ku terima. Sejak kecil dengar tentang dewa-dewa tapi gak pernah dengerin Ahmad. Gua hanya manusia yang mengaku cinta alam, lalu beramai-ramai menghisap asap kendaraan. Bernafsu dengan duniawi memenuhi, karena gua suka bumi. Berliburan di pantai pelabuhan ratu, menikmati pemandangan bagus bagai simfoni pantai yang dihiasi dengan bungkus popi. Lalu salah atau kalah, lebih penting ya kan, kita hidup dalam gelap, kita senang menyalakan. Dan lebih mudah daripada berubah. Sudahlah, ini cerita lama tentang manusia barulah. Medium Rare, terima kasih.